KP sekarang pun I nampak case masih makin meningkat kan, tapi kita hari ini boleh datang ke seminar macam ni kan, yang paling penting kita kena sangat excited sebab saya dah lama tak dengar jeritan sorakan daripada banyak-banyak leader. Sekarang boleh bagi satu tepukan yang hebat sekali, boleh tak? Boleh lagi hebat tak? Okay. So, siapa hari ni kali pertama jumpa saya? Ada? Alright. So, okay. Sebelum meneruskan perkongsian saya, izinkan saya berterima kasih kepada semua leader-leader dekat sini ya. Takut saya nanti silap cakap. Okay, terima kasih kepada Diamond Direct, Rafizah Laili, terima kasih. Terima kasih kepada speaker yang sebelum ni, Diamond Direct Alif dengan Lydia. Terima kasih kepada kawan founders Double Diamond, Salahuddin dengan Nur Fauzana. Dan juga saya selalu cakap ini couple sifu saya lah. Saya mula MOE ya, saya jumpa mereka tau. Saya memang sudah tinggi tapi saya bila mula MOE saya dengar mereka punya perkongsian, saya pun banyak-banyak leader yang lama, mereka punya perkongsian beri kita banyak keyakinan untuk teruskan perniagaan Amway tau masa tu. Masa tu kita dekat Ipoh, kalau nak jumpa leader-leader kita kena tengok Amogram. Itu pun sekarang sudah tak ada. So terima kasih kepada founders Executive Diamond, Abang Haji Saleh dengan Abang Hajar Zain. Terima kasih. Alright, so hari ni saya datang ke sini, saya nak kongsi dengan anda perjalanan saya dekat Amway. Okay, sebab saya nak buktikan kepada anda semua orang yang bina Amway pun boleh berjaya dalam perniagaan ini. Okay, so boleh kita mula ? Okay, so terima kasih. Saya nak cakap dengan anda, mungkin anda tak pernah keluar dekat luar tau. Saya pergi banyak negara buat Amway ya. Pergi banyak negara tengok orang buat Amway ya. Kalau nak ada satu team macam ni ya, bukan senang. Saya cakap betul-betul dengan anda. Walaupun anda hari ini datang kali pertama, walaupun mungkin kali pertama atau anda belum mencapai sesuatu satu tahap yang anda idamkan, tapi saya nak bagi tahu anda, banyak ABO dekat luar, saya ada banyak sideline saya tak ada center tau. Saya ada banyak downline kawan-kawan saya, upline sudah tak buat MW. Saya ada banyak kawan-kawan saya, leader mereka sudah bersara. So sekarang kadang-kadang buat seminar kan, kita panggil kawan datang, dia nak datang ke tak datang, kita nak pergi, tak ada seminar nak pergi. So anda rasa tak anda sangat bertuah? Ya. Rasa tak? Okay. Anda sangat bertuah sebab apa? Anda punya upline, anda punya mentor semua, mereka masih aktif bina MBA business. Mereka belum bersara. Abang Saleh belum bersara kan? So big macam Double Diamond, Salahuddin dengan Fauzana semua kan, kita tengah buat bisnes ini macam banyak diamond kan. Anda kena rasa bertuah dan blessed tau. Anda kena pegang peluang ni, bagi lagi sekali tepukan yang hebat kepada Okay. Ini saya, nama saya Nanta. Sedikit sebanyak latar belakang saya cepat sikit . Saya dari latar belakang yang sangat-sangat sederhana lah. Saya orang Ipoh, tinggal dekat kampung. Lima adik-beradik, tiga kakak, satu adik perempuan. Okay, so ini rumah saya, ini motosikal saya dulu kan. Bila pergi sekolah kan, saya sekolah, orang belum sampai kan, dia orang sudah tahu saya tengah datang. Sebab apa, ini motosikal punya bunyi sangat kuat. Tapi itu yang saya mampu belilah masa tu, RM200 saya beli motosikal ni. Sebab apa, itu pun duit yang kita kena kerja. Bila cuti sekolah, orang semua pergi enjoy, tapi saya kena pergi kerja pasar. Baru saya mampu beli motosikal ni. So walaupun kita punya journey masa kita kecil, kita bukan rumah besar lah, banglo lah, kereta semua second hand, tapi kita rasa kita tak kekurangan kasih sayang ibu bapa. Itu saya memang terima kasih kepada ibu bapa saya. Lepas tu
Isteri saya pun samalah. Saya pun tak tahu kenapa dia pilih saya. Okey. Tapi sebab dia tahu saya buat MW. Dia tahu ini dia tahu pemuda ini ada impian besar. Lepas tu saya pun sangat bertuah. Saya pun sangat bertuah sebab apa? Saya ada satu isteri yang sangat rajin. Isteri saya buat 3 pekerjaan. Isteri saya sebenarnya kongsi hari ini. Dia sudah bersedia nak kongsi sebab anak saya, dia punya nanny sudah tak sihat. So dia kena jaga anak. So dia semua sharing pun sudah prepare. Tapi tak apa, saya on behalf of her, saya pun share dengan you lah dia punya cerita. Actually ya, saya suka, saya sangat bertuah sebab apa? Dia sangat rajin. Pagi 8:30 sampai 5:30 dia kerja firma guaman. 5:30 habis kerja, pukul 6 dia kena masuk klinik jadi jururawat, nurse, part-time nurse lah. Lepas tu Sabtu Ahad dia buat account. Ini bisnes ah. Saya selalu anggap macam tulang. Tadi nampak tak Diamond Alif? Orang yang rajin ah, you kena share MA dengan dia. Maksudnya dia kekurangan sesuatu, dia tengah cari sesuatu. Sebab tu dia buat banyak benda. Macam isteri saya pun, kenapa dia nak buat 3 pekerjaan? Sebab dia nak untung lebih duit. Sebab tu dia umur 21 sudah beli kereta. Betul tak? So tapi bila kita nampak MB business, isteri saya dia give up. Hanya remain, hanya satu pekerjaan sebab malam dia nak pergi meeting. Kalau anda faham MW ya, kalau anda betul-betul faham MW ya, anda mesti tahu kepentingan datang meeting. Bukan kita suka meeting. Anda punya network hanya boleh bina melalui function dengan meeting sahaja. Kalau anda tak bina group, anda tak ada passive income, macam mana nak tinggalkan satu warisan kepada anak kita? Betul tak? Dia, itu je. So, saya lepas tu saya mula main bola sepak, masih sekolah menengah. Main untuk sekolah, lepas tu saya sign kontrak dengan Perak umur 18 jadi pemain profesional. Dan saya sangat bertuah tahun pertama saya sign kontrak Perak menang Piala Malaysia. Wow. Dia tak menang 28 tahun. So masa tu menang bagus sebab apa? Seorang pemain kerajaan Perak dia beri kita 25,000. Wow. 1998 25,000 tu besar lah. Memang besar. Lepas tu Sultan bagi jam tangan lah, bagi pingat lah, PJK lah, semua lah. Itu dia bagilah, itu semua masih kat rumah. Tapi tak boleh janakan pendapatan. Tapi MB punya cert lah, MB punya semua itu sijil lah. Maksudnya you dapat satu sijil baru, pendapatan you naik. Tak? Lepas tu saya mewakili Malaysia bawah 19 tahun. Lepas tu saya dia hantar berlatih dekat Arsenal, saya pergi England. Anda nampak saya punya kisah you rasa saya punya career bagus tak? Bagus! Super lah, memang bagus lah. Lepas tu saya ada banyak penajaan, saya sign banyak kontrak penajaan. Masa tu memang macam you tak pernah fikir you punya kehidupan begitu best. Excited lah, tapi tak sangka disebabkan kecederaan lutut saya, ligamen saya putus dekat lutut, saya kena menjalani 3 pembedahan yang sangat serius. Anda bayangkan kalau anda kena buat pembedahan 3 kali selama 2 tahun lepas tu kontrak saya ditamatkan. Just bayangkan selain main bola, saya diploma pun tak ada. Lepas tu bila 1998-1999 masa tu adalah economic crisis dekat Malaysia. You tahu tak nak cari kerja betapa susah. Tapi kita ni muda-muda macam kita punya keluarga kan. Muda-muda kena beli rumah. Sebab tu saya umur 18 sudah beli rumah. Wow. Masa tu wah lah. Banyak orang pun wah. Tapi tapi bila kontrak ditamatkan macam tu lah. Sebab apa? You kena bayar installment tau. You kena bayar itu loan kan. Masa tu saya tak nak bebankan ibu bapa saya. Saya terpaksa cari kerja tau. Just bayangkan lah, you pergi Arsenal balik. Wah, masa tu selalu surat khabar, majalah keluar, TV, TV3. Ada semua, you punya video semua sana. Tiba-tiba you pergi hantar resume, cari kerja, diploma pun tak ada. Just bayangkan masa tu. Tapi terpaksa. Sebab apa? Terpaksa sebab apa? You nak pendapatan. Lepas tu, saya, you tahu tak berapa kerja saya cari yang saya dapat sampai. Tadi saya jumpa satu abang, dia cakap dia orang Ipoh Meru. Mana itu abang ni? Tadi saya simak-simak dia ada orang Ipoh sini.
So saya terpaksa pergi cari kerja ni sebagai sales executive dekat Kelab Golf tau. Bila saya pergi interview ini kerja, itu manager tanya saya, macam mana saya nak ambil you? Dia cakap, you tak ada pengalaman sales. Saya cakap dengan dia, dia bagi saya satu peluang. Sampai itu masa, you memang cakap macam tu tau. Sebab apa? Janji kalau dia ambil saya, 3 bulan saya dah gaji, saya boleh bayar rumah. Tak sangka bulan kedua saya jadi top salesman tau. Wow. Sebab tu jangan tepuk, jangan tepuk. Itu sudah lepas. Kadang-kadang you jadi hebat dah bukan sebab you ada skill tau. You jadi hebat sebab apa? You nak jadi hebat. Yes. Sama macam Amway tau. Bukan you tak boleh buat Amway. Bila you decide you nak jadi hebat, tiba-tiba you akan buat benda yang patut buat. Bukan benda yang you suka buat. Betul tak? Sama. Macam situ sama. Tapi lepas tu, saya masa tu lah saya terjebak dengan Abang saya. You tahu tak? Kita selalu buat sales. Kita kena buat roadshow dekat shopping mall. Kita buat roadshow dekat Jasco. Masa tu upline saya stranger. Stranger langsung tak kenal. Dia datang prospek saya. Kawan-kawan di seminar hari ni, saya nak bagi tahu anda. Hanya anda ada matlamat, anda boleh prospek orang. Masa tu upline saya tengah fight platinum. Tapi saya mana tahu? Saya tak tahu kan? Tapi dia tengah fight platinum, dia datang, dia prospek saya. Tapi dia tak bagi saya tahu Amway. Sebab ibu bapa saya pernah buat Amway, 3% sudah give up. So dia jemput saya pergi satu hotel. Saya ingat dia nak beli saya punya membership tau. Saya sediakan semua form, semua pergi sana. Last-last dia bawa saya masuk satu bilik macam ni. Masuk je, nampak aja atas itu dinding ada nama Amway. Saya cakap, ni macam lah saya jadi. Sebab ibu bapa saya dah pernah buat Amway dah. Tak berjaya. Lepas tu saya pun rasa saya tak boleh buat lah. Tapi anda kalau tahu tak, malam tu baru saya faham sebab apa, dia ada tunjuk pelan pemasaran Amway. Banyak orang you pergi tanya dekat orang dekat luar, you tanya ni, what is Amway? Banyak orang pun cakap benda yang sama lah, jual produk lah, kena tarik orang lah, kena sign up orang lah, kena pergi meeting lah, orang nampak you pun lari lah. Betul. Sama kan? Ya. Yeah. Tapi I tanya you, itu ke Amway betulnya? No. Betul, bukan kan? Saya pun sama. Masa tu saya pun sama. Lepas diajar mengenai hari satu meeting saya baru faham ini bisnes dia bukan macam tanam sayur tau. Hari ni you dekat luar, mungkin ada 3 kerja, 5 kerja. Tapi itu semua di kategori tanam macam tanam sayur lah. Dia macam active income lah. You buat, you dapat. You tak buat, tak dapat kan? Oh. Tapi bila saya pergi mesyuarat itu, lepas dengan pelan pemasaran Amway, saya baru faham bisnes ini, dia macam, dia tanam pokok durian. Kita tak? Yeah. Lepas tu saya betul-betul buat, saya fikirlah, apa yang saya nak? Sebab tu saya buat satu keputusan malam tu, saya nak buat ini bisnes lah. Tapi bila saya nak mula malam tu, bila dia tunjuk pelan pemasaran, saya nampak ada 4 benda yang menarik saya lah buat Amway. Saya tak tahu, ini 4 benda menarik hati saya. Yang pertama, saya suka Amway sebab dia ada banyak income. You tahu tak, bila kita mula buat Amway, tadi ada orang cakap dia punya bonus RM7 kan? Tapi bila you punya tahap meningkatkan, you punya bonus pun jadi dari 1 bonus ke 3 bonus ke 5 bonus ke 7 bonus tau. Itu dipanggil unlimited income kan. Yang kedua, I paling suka adalah freedom. Kebebasan masa. Banyak orang dekat KL ke dekat mana-mana, bukan berapa duit kita ada tau. Anda pernah tak merasai satu feeling 24 jam milik anda setiap hari? Kita sudah macam tu sudah 19 tahun. So, just bayangkan for the past 19 tahun apa saya buat tau. I pergi mana I nak pergi, I makan apa yang I nak makan, I jumpa siapa yang saya nak jumpa, siapa yang saya tak nak jumpa, saya boleh tak nak jumpa dia 19 tahun. Itu yang panggil best kan? Yeah. Okay. Lepas tu security dengan travel lah. Saya dengan isteri saya sangat suka travel. Okay. So, anda rasa saya suka buat Amway tak? Hello, hello. Hello. Yes. Tipu. Tak ada orang suka buat Amway lah. Kalau mula-mulanya. Kalau semua suka buat Amway, I think ini seminar kena buat banyak. Tak cukup lah. I tak suka buat Amway mula-mula. Tapi I tak suka macam ni pun. Siapa suka
dari umur 20 hingga 60 survive Monday to Friday lah, lepas tu kena stop learning lah, complain kerja beberapa tak adil lah, itu inilah, lepas tu kerja, lepas tu bila retire letih lah, regret lah, lepas tu tunggu mati lah. Siapa suka macam tu? Emel saya tak suka mula-mula, tapi ini saya pun tak suka. Ya. Betul tak? Betul. Sebab tu ah, saya pun tak nak kerja sampai tua. Ha, tadi ada orang macam kerja jahit kan? Ya. Ha, ini tukang jahit Ring War. You nampak ah, you nampak dekat sini ya, ah, muka ini pakcik kan? Dia sudah kerja berapa tahun? 80. 30 ke 40 tahun kan? Ya. Tapi yang bila sampai umur ni ya, ah, you rasa dia nak retirement, ah, dia nak bersara, ah, dia punya persaraan tu jenis yang hati dia gembira ke atau sedih? Sedih. Sebab apa? Bila dia bersara, ah, pendapatan jadi? Kosong. Saya tak nak macam tu. Sebab itu ah, anda macam tadi banyak orang cakap kenapa nak buat MBA, I dah share dengan anda. Tapi I tak tahu jual, tak minat, tak pandai cakap, tak ada kawan, tapi saya nak buat ini bisnes ah. Anda nampak hari ini ya, kenapa saya suka ini bisnes ah? Saya buat satu summary lah. You nampak ini chart ah, is very interesting. I tak tahu ah, kita semua selalu cakap ada impian lah. Tapi kadang-kadang I tengok ah, impian ada banyak jenis impian tau. Ada orang dia nak duit, ada orang dia nak masa, ada orang dia nak kesihatan yang lebih baik, ada orang dia suka sport car. Ada orang dia nak rumah impian dia, ada tak? Ada. Ini semua impian peribadi tau. Ada orang suka banglo, ada orang suka kondo. Bukan dia tak mampu beli banglo, tapi dia suka kondo. Betul tak? Hari tu saya ada satu downline, saya cakap dengan Atmosphere Sky, ya. Dia cakap, beli LV bag best than Atmosphere Sky lah. Dia cakap, Atmosphere Sky tak best, beli LV bag dia best. Dia tengok, dia suka LV bag daripada Atmosphere Sky. Itu dia punya pilihan lah. Lepas tu, ada orang yang dia sangat pentingkan keluarga macam saya. Families, kita punya motivation lah. Lepas tu, ada orang dia nak banyak kawan, nak travel kan. Tapi soalannya, anda kena faham dari hari ni. Anda datang seminar hari ni kan. Anda kena fikir. Kalau anda ada impian, anda hanya ada dua cara untuk capai. Anda kerja atau buka kedai, buat bisnes. Betul tak? Tapi anda nampak tak, kalau benda ni yang kena buat 30 hingga 50 tahun, tapi pun bukan semua impian boleh capai tau. Tapi hari ni anda hanya borrow, anda hanya pinjam sistem Amway dengan support, business support dan training daripada Teras Network saja. Anda work together, ini dua benda, 3 hingga 5 tahun. Sekarang capai diamond lah, tak payah 15 tahun lah. Sekarang betul-betul capai diamond lah, dalam 5 tahun boleh capai lah. Kalau you nak lagi cepat lah, kalau you nak lagi cepat macam kita punya Salahuddin lah, itu up to you lah. Tapi saya rasa kita bukan nak challenge orang. Kita nak kehidupan yang lebih baik. Betul tak? Itu yang paling penting. So, bila anda sudah faham lah, then lah, I start buat lah. You nampak tak? Kesian tau buat MW mula-mula. You tahu tak, saya mula start buat MW ya, macam tadi banyak orang cakap basic lah. Saya tak cakap basic, tapi you nampak tak, bila saya buat house meeting ah, ini meeting ah, pada satu masa ini meeting sudah jadi 40 lebih orang tau. House meeting ah, tapi last-last tinggal 2 orang saja, saya dengan isteri saya. Sumpah sudah hilang, oh, tak tahu bagaimana. Lepas tu ah, mula-mula saya bina bisnes India punya. Lepas tu saya pergi bina bisnes Cina, Malay, semua saya bina. Sebab saya sekolah Cina kan, saya boleh cakap. So, lepas tu saya sudah jadi founder Emerald, saya balik buat India punya bisnes lagi tau. Saya kali pertama buat meeting, you tahu siapa datang support saya? Mak saya datang. Mak saya, kakak saya, ini jiran saya, panggil 10 kali datang sekali punya. Wah, you tahu tak saya cakap, you tahu saya cakap apa dah itu? Saya cakap MBA punya FAA point. Founders Achievement Award tau. Tak sampai setengah, mak saya sudah tidur. Tengah tidur dah. Lepas tu ah, isteri saya, bukan, kakak saya, saya cakap dengan mata dia, macam mana. Bagi dia tidur je lah. Terus cakap. Kadang-kadang ah, I suka ini perkataan ah, when you believe in what you believe ah, long enough ah, you will make other people believe in what you believe. Ya. Kita faham benda ni. Benda ni kita buat ah, bukan untuk orang tau. You percaya ni ah, bukan percaya luaran saja. You punya kepercayaan kena dalam hati you. Dalaman, you kena sangat strong dalam tau. Yang you punya kepercayaan tu bukan sebab 3 orang datang. Seorang datang pun saya akan kongsi dengan dia, sebab apa? Saya percaya this plan will work given time. Ini plan mesti jadi kalau you bagi dia masa.
Okay, so tapi ya hari ni ya kumpulan saya banyak doktor lah, banyak engineer lah, kumpulan saya ada saintis tau. Wow. Kumpulan saya ada businessman lah, ada 50 franchise punya kedai. Nanti belakang ada gambar, sebab tu jangan tinggalkan dulu ah. Ha. Pasti. Ya. You nak tengok belakang punya benda. Yeah. So stay sampai last lah. Okay, so hari ni ya banyak team, banyak teamwork. That's why hari ni ya, you nampak you punya kumpulan besar kan. Tapi jangan takut untuk mula. Mula dulu. Mula dengan upline, mula dengan downline sikit-sikit, mula. Tapi buat itu first step dulu. You punya group mesti akan grow punya. Okay? Then sampai sekarang kita macam satu family lah. Nampak tak? Macam birthday ya, yeah, semua downline. Ini birthday ya sebelum PKP. Sebelum saya punya February, bulan ni saya punya birthday lah. So, sebelum MCO, saya pun tak tahu lah. Masa tu saya punya baby dekat sini ya. Saya punya downline lah, diorang book ini cafe yang saya tak tahu tau. Mereka buat surprise punya birthday party untuk saya. You nampak tak? Kadang-kadang lah, kita rasa sangat terharu sebab apa? Ini business is bukan sebab saya diamond ke executive diamond tau. Sebab lah, semua orang sangat gembira sebab apa? Semua orang ada peluang yang sama untuk capai diamond ke atas dalam MBA business. Dan kita semua ada satu impian yang sama tau. Tengok tak mereka semua ketawa, tengok dalam punya muka, you nampak pun lah. Itu bukan sebab dia tak suka, daripada dalam hati dia rasa sangat best tau ni benda. Anda ada perasaan macam saya tak? Ya. Mesti macam tu. Ini bisnes hari ni orang, you nampak orang meningkatkan. You kena rasa sangat happy sebab apa? Wah, dalam MB ada satu lagi, satu diamond baru. Sebab mereka semua represent MB tau. So kita kena rasa happy lah. Dan apa yang saya buat itu 2 tahun lah, ini pengalaman saya, you check dengan upline lah. Saya selalu cakap dengan orang lah, you nak MB cepat lah, you kena sangat strong dekat sponsoring. Sponsoring, you kena sangat kuat. Macam saya lah, apa saya buat lah, saya punya 2 tahun lah, tahun pertama lah, saya bukan sangat hebat lah, saya setiap bulan lah, saya sangat konsisten lah, sponsor 5 orang lah. Tahun pertama lah, saya sponsor 60 orang. Mungkin you lagi hebat daripada saya lah, tapi saya rasa saya bukan untuk APC tau. Bukan APC ya, bukan yang buat demo beli produk punya itu, bukan tak kira tau. Yang you ada tunjuk sales and marketing plan punya. You ada follow up dia punya. So, saya first year, saya buat 60 orang. Tahun kedua, saya sign up lagi 60 orang. You tahu tak, itu 2 tahun saya buat MO ya. Saya sekarang sudah travel dengan MB 19 kali. That's why ya. Sebab itu lah saya cakap dengan anda semua tau, buat bisnes MB bukan susah, tapi benda yang you kena buat tu, you kena anggap benda tu sangat serius dan committed pergi buat benda tu. Then lah, you tengok saya punya achievement lah, saya umur 22 join, umur 23 platinum, umur 24 founders platinum, umur 25 sapphire, umur 26 emerald, umur 30 saya jadi founders emerald, umur 36 jadi diamond lah. Tapi you rasa lah, mula-mula lah, nampak tak? Yang semua sampai ke Emerald lah, adalah itu orang yang sign up itu 2 tahun punya. So penajaan itu sangat penting. You kena sponsor. Sponsoring itu sangat penting tau. Ha. Bukan banyak atau kurang lah, konsisten. Saya ada satu downline lah, satu bulan sponsor 35 orang. Ada macam tu. Tapi ya, kita bukan nak Superman tau. You setiap bulan pun konsisten sponsor 5 ke 5 macam tu. Itu yang apa Rich Liwa sekarang. Konsisten tu sangat penting. Okay? Then mula-mula saya masuk Amway, saya ingat saya nak dapat extra income lah. Tapi tak sangka, saya serius buat Amway 2 tahun lah, dia bagi saya satu kehidupan yang lebih berkualiti. Dengan sekarang kan, kita sangat happy lah. Saya sudah ambil passive income 24 sampai sekarang. So, motivasi saya lah, kenapa saya sangat yang 23 sampai ke 25 saya meningkat cepat sebab apa? Tahun tu ah bapa saya meninggal dunia tau. First year saya buat MO ya, bapa saya diagnose cancer tau. Kadang-kadang kita tengok ah, kita anak muda kan, kita beli handphone lah, kita suka main lah, tapi kadang-kadang kita tak ada satu tanggungjawab sebagai seorang anak tau. Masa tu saya pun tak serius buat MO sangat pun. Tapi bila bapa saya meninggal dunia masa tu ah, saya tiba-tiba macam dalam rumah itu ah, saya macam sudah jadi seorang anak lelaki kan, saya sudah tiba-tiba macam saya punya status lah, masa macam bapak saya tau. So tiba-tiba tanggungjawab tu lain tau. Masa tu saya sangat serius buat MO ya, sebab tu saya setiap tahun boleh tukar PIN. Saya cakap dengan anda pun boleh macam tu. Dan
sekarang nampak tak? Ini anak saya. Sekarang nampak tak? Saya just bayangkan, ini anak dia sangat bertuah tau. Sebab apa? Sebab ibu bapa dia buat Amway. Bukan saya bertuah tau. Saya rasa dia lagi bertuah. That's why banyak orang cakap, cakap satu dengan Crown Ambassador, you sangat lucky ya, you jadi Crown Ambassador. Itu Crown Ambassador jawab, saya punya anak lagi lucky. Sebab apa? Dia lahir sudah jadi Crown Ambassador. Tahu tak untuk? So, just bayangkan sekarang kan saya sebagai seorang bapa, sebagai seorang business owner, saya boleh nampak seluruh perkembangan dia tau. Sebab saya tak ada masalah kewangan. Saya tak payah punch card, saya tak payah pressure, saya tak payah stress. Saya tak ada email, saya tak ada KPI semua. So, saya selalu dengan dia, tengok dia grow lah. Spend time dengan dia. Saya rasa semua wanita dekat sini, ibu-ibu dekat sini, you suka tak macam tu? Yeah. Tapi kena ada income. Betul. Banyak suri rumah tangga ada masa, suri rumah ada masa tapi income tak cukup. Betul. Betul tak? Yeah. Then kita pun meluangkan lebih banyak masa dengan keluarga kita lah. Sebelum PKP kita selalu balik Ipoh, bawa. Kadang-kadang adik saya punya anak pun dengan saya sangat-sangat close tak sebab apa. Kita bagi dia banyak masa, bawa dia pergi makan lah, bawa dia pergi jalan lah. Nampak tak? Lepas tu, ya, ini kereta saya. Ini kereta isteri saya. You tahu tak nak beli ni suara RM28,000 pun tak ada berani tau. Takut beli. Sebab apa? Takut tak boleh bayar loan. Tapi ya isteri saya motivasi saya, belilah, belilah. Beli ni kereta mesti boleh punya. Masa tu lah saya punya dream chart lah, carta impian lah. Saya letak BMW ni ambil dekat Nazar tau. Tapi saya rasa hari ni ya, you boleh pandu lah. You nak you boleh pandu punya, you rajin je. You nak pandu kereta apa, you pandu lah. Tapi saya rasa kalau tak ada MW, kita tak berani fikir macam tu. Ha, sebab MA membolehkan kita fikir macam tu yang kita pun boleh macam tu. So sekarang I pergi cepat sikit sebab masa I kena lepas sebab dekat belakang ada banyak benda yang banyak nak share dengan anda. So travel I tak nak tunjuk semua lah. I just tunjuk dengan anda beberapa destinasi yang saya suka lah. Kalau nak tunjuk semua pun ambil masa. 19 tahun Tapi yang paling penting ini bila kita masuk masa tu nampak tak? Masa tu Alaskan Cruise. Bila pergi house meeting upline kita kan, bawa jaket lah, bawa sarung tangan lah, bawa cawan. Wah, macam dekat ibu, macam buat macam Alaska sama sejuk. Ambil gambar lah itu, macam feeling nak pergi Alaska. Tapi jangan gelak benda-benda macam ni impian akan menjadi kenyataan tau. Okay. 2008 Alaska kita qualified. Baru-baru ni Alaska belum pergi kan? Just bayangkan benda yang you fikir macam Tuhan apa you tanya dia bagi you. What you ask is what you receive. So you tanyalah benda-benda yang bagus punya. You dapat punya. Then lepas tu diamond, you pergi business class. Macam executive diamond, you pergi first class kan? Kita pun sudah travel banyak tempat lah. Okay? So beberapa tempat yang saat ini semua Amerika Syarikat, pergi Ada, Michigan, ini pejabat Amway dekat Amerika, ini ladang Nutrilite Farm, okay? Lepas tu ini Paris, ini Stadium Barcelona yang kita pergi. Lepas tu ini Real Madrid. Ini yang saya paling suka dekat Hobbiton, New Zealand. Anda tahu kan gambar The Lord of the Ring? Ambil dekat sini. Anda tahu tak bila kita sampai ke sana, yang paling best you tahu tak, Amway dia buat satu kemah khas untuk Amway punya ABO makan kita punya lobster dekat sana. Ini Amway saja boleh buat. Okay, lepas tu saya pergi Spanyol. Ini saya punya dream trip African Safari. Saya dari kecil saya suka National Geographic Animal Channel. Saya suka haiwan. Okay, bila Amway cakap Diamond Trip pergi African Safari saya sangat-sangat excited lah. Masa tu saya pergi check seluruh Afrika begitu besar hanya ada satu hotel 5 bintang. Nama dia Four Seasons tau. You nampak tak bilik kita? Cantik tau, besar. Lepas tu kalau you dekat sini boleh nampak tau yang gajah-gajah tu bukan dekat zoo tau. Dia macam satu kumpulan berjalan macam ni, you boleh nampak semua benda tu. Dan ini semua, anda lepas tu Amway buat apa tau? Dia boleh buat makan tengah hari dalam hutan macam ni bagi diamond view makan tengah hari dekat African Safari. Wow. Itu. Lepas tu, yang ini bawah ni yang paling best kita naik tu hot air balloon kan? Lepas turun itu balloon, hot air balloon
Amway bawa kita pergi makan breakfast apa tau. Mereka masak nasi lemak bagi kita makan. Mana ada syarikat macam tu, ha? Bagi use pengalaman macam tu. Ha, lepas tu, ini semua saya, isteri saya ambil gambar punya. Ha, kita beli kamera untuk ambil binatang. Okay? Nah, ini Spain, Iceland. Ha, kita pergi Iceland. Ha, melancong. Sangat best lah suka Iceland. Pergi Norway. Anda tahu tak, banyak orang tak pergi Norway tau. Sebab apa? Satu cawan kertas kopi hitam, ha, biasa punya kopi O, ringgit Malaysia RM20. You jarang dengar orang pergi Norway lah, sebab pun memang sangat mahal. Okay, ini Italy. Lepas tu nampak tak? Bukan sahaja kita masuk Amway kan? Kawan-kawan dekat sini. Anda nak jadi diamond pun, anda kena sehat tak sebab apa? Anda kena enjoy lama kan? Dulu saya sangat gemuk tak, 106 kilo. Bila saya masuk Amway, ya, saya buat itu body key semua kan? Saya pentingkan kesihatan. Saya turun lebat, saya kurang lebih kurang 17 kilo. So sekarang lepas tu, bila sudah macam ni, ya, nampak tak muka pun nampak muda tau. Ha, saya artisti memang kuat-kuat pakai punya lah. Ha, lepas tu nampak tak isteri saya? Eh, ini nampak MBA punya orang, ha, makin lama makin muda tau. Walaupun umur tak muda tapi muka nampak muda. Ha. Ha, sekarang pakai mask tak nampak, tapi tunjuk gambar boleh nampak. Ha. Lepas tu, ha, saya lepas saya berjaya, okay, saya dijemput berkongsi lah. Macam ini, banyak-banyak event saya pergi, ha, National Convention. Lepas tu, saya diberi, ha, ini adalah Taiwan punya National Convention. Masa tu, syarikat Amway jemput saya pergi kongsi dekat sini, ha, kongsi dengan 20,000 anak muda Taiwan, ha, macam mana nak jadi entrepreneur. Ha, masa tu macam inilah stadium. Wow. Saya sharing dengan siapa tau? Ninoy lah, dua orang kita share dekat itu National Convention. Ada banyak peluang. Lepas tu dekat sana pun bagus, ha, kita ada Mercedes, ha, ada driver tau. I just panggil driver, nak pergi mana, dia hantar saya pergi sana. Pengalaman yang sangat best lah. Okay, so banyak-banyak training lah. Okay. So hari ni, ya, I sampai ke ngam-ngam masa. I nak share satu benda yang lebih penting, ya. Anda dengar clearly, ya. Sebab dalam bisnes Amway ni, anda sudah dengar banyak success story. Anda kena tulis benda yang I nak cakap dengan you sekarang ni. Kalau banyak orang selalu cakap, eh, nak jadi diamond ke nak berjaya dalam Amway, ya, anda kena faham adalah satu proses. Betul tak? You bukan hari ni join, you terus akan jadi diamond. Dia ada satu journey lah. Tapi yang paling penting, anda kena faham, hari ni kita sangat excited sebab apa? Bukan sebab Amway tau. Sebab apa? Melalui Amway, kita ada lebih baik punya masa depan. Betul tak? Kalau tak ada masa depan yang lebih baik, you nak buat Amway tak? Tak. Tak kan? So, hari ni yang paling penting sebagai ABO kan? What can make you, apa yang boleh buat you bertahan dalam Amway business, ada beberapa. Hari ni, ya, sebelum cakap, kenapa banyak orang fail dekat Amway? Tadi ada satu leader ada cakap, sebab apa? Banyak orang give up, dia tak terus keep going kan? So hari ni you nak keep going, ah, ini topik saya hari ni. How to lead yourself. You tahu tak, kawan-kawan dekat sini, business Amway, ah, you nak terus bertahan, ah, percaya saya, ah, you persistent dekat Amway, ah, tak guarantee you boleh sukses dekat Amway. Setuju? Setuju kan? You persistent buat benda yang tak boleh buat you berjaya tak? Tak kan? So you kena tahu, ah, bila you join sekarang, you nak buat Amway kan? Yang paling penting bukan ada berapa downline ikut you tau. You kena follow up yourself, ah, macam mana lead you diri sendiri jadi orang yang betul dulu. So ada berapa tips? Ada 5 tips, ah. Sebab apa? Ini, ah, dulu kan syarikat Amway ada jemput Josh Bush pergi China. Dalam satu convention, ah, dia buat leadership. Ada orang tanya Josh Bush, Presiden Amerika Syarikat ke-43. Tanya dia, macam mana jadi seorang pemimpin yang hebat? You tahu tak macam mana Josh Bush jawab soalan? Dia cakap, you can't lead, unless you know where you are going. You tak boleh lead orang, kalau you tak tahu you tengah pergi mana. Betul tak? So yang paling penting, bisnes ini, anda dekat meeting ni, mungkin seminar ini ada orang baru. Ada orang sometime punya. Tapi yang paling penting, ada 5 tips untuk you. 5 tips to lead yourself. Ini 5 benda, selalu check benda ni. Anda mesti boleh jadi diamond punya dalam mini business. Tips pertama, get serious. Kawan-kawan,
Ini bisnes lah, saya tanya anda. Banyak orang ah, kenapa dia buat Amway ya? Dia tak boleh lead dia tak boleh lead diri sendiri sebab apa? Dia tak serius kan? Setuju tak? Setuju. Ai tanya anda. Kenapa anda sangat serius dengan kerja atau bisnes? Kenapa? Kawan-kawan, kenapa you punya kerja you serius? Gaji. Ha? Gaji. Kenapa you buka berniaga? You serius berniaga? Duit. Sebab duit. Sebab apa? Mungkin duit yang dapat daripada perniagaan boleh menampung semua expenses you punya rumah lah, bayar rumah, bayar kereta, anak-anak punya pelajaran semua kan? Tapi soalan saya, kalau you tak serius buat Amway ni, maksudnya you belum nampak potensi atau you belum buat keputusan. Sebab saya selalu cakap, kalau you tak serius, you rasa orang akan nampak Amway tak? Ha? Orang takkan nampak Amway punya. Sebab itu, kalau you nak buat, kenapa you nak buat Amway ni, tahu tak? Dekat luar, kalau you dapat duit lebih, masa kurang. Betul. Betul. Tapi dekat Amway ya, you doing lebih masa pun banyak. So, soalan saya kepada anda, ini soalan peribadi tau. Bila you nak serious buat Amway business? Okay, tak banyak orang jawab tapi tak apa, tak ada masalah. Ini dipanggil keputusan peribadi. Sebab apa? You kena ambil tanggungjawab dengan masa depan anda. Betul. So, yang paling penting, kenapa saya rasa benda ni sangat penting? You tahu tak kawan-kawan, bila saya mula Amway, banyak orang pun ketawa tau. Ibu bapa saya cakap, you tak boleh buat. Saudara mara cakap, you tak boleh buat. Semua orang cakap, tapi saya mula sangat serius tau. Saya cakap dengan mak saya, bagi saya 2 tahun, jangan kacau saya. You tahu tak, macam kita India, kita banyak function tau. Banyak function, ini itu function lah, itu kenduri lah. Banyak tau, saya macam jadi rumah punya driver tau. Pemandu rumah tau, saya selalu pandu sini, pandu sana. Ayo, saya banyak, tak ada masa lah. Saya cakap dengan mak saya, bagi saya 2 tahun, saya betul-betul nak buat Amway. Saya memang serius tau. Saya cakap dengan anda, orang hanya nak ikut orang yang serius tau. Kalau downline itu penting masa depan, dia tengok upline itu pun tak serius, dia mesti tak nak ikut punya. So soalannya, jangan selalu cakap downline tau. Tanya yourself, you serius tak? You nak berjaya tak? You nak buat Amway tak? Betul ni? Kalau maksudnya, kalau you betul-betul nak buat, then you apa yang you kena buat, you buat lah, betul tak? You consistent buat kan? That's why ini sangat penting. So, kenapa saya rasa kita sangat serius buat Amway ya? Bukan sebab apa, kita serius tentang kita punya dream. Kita serius tentang kita punya masa depan. Kita serius tentang kita punya family, kita punya anak-anak. Kita serius tentang kita punya kesihatan dan kita serius tentang kita punya tanggungjawab. That's why bila you betul-betul buat keputusan macam tu, you mesti power lah. Get serious lah, number one. So, that's why sekarang, hari ni, berapa hari bulan? 12 hari bulan kan? Masa ni sangat penting tau sebab apa? Kita masih ada 7 bulan. Hello? Yeah. Kita masih ada 7 bulan lah, tapi dalam seminar ini ada banyak golongan ABO yang berlainan. Mungkin ada ABO tengah fight ini tahun. Ini 7 bulan sangat penting. Tapi untuk orang yang baru mula bisnes ini 7 bulan pun penting juga kan? Penting! Yeah. Kalau ini 7 bulan anda serius betul-betul buat keputusan, mungkin tahun depan anda boleh meningkat pergi ALS dah. Betul. Boleh jadi platinum dah, betul tak? Betul. So it's either this way or that way lah. Tak ada setengah punya, tak ada berhenti setengah punya. Ya, lepas tu, this is the quote for 2022. It's a very good quote lah. You nampak lah? Indecision lah is thief of opportunity. Kita tak buat keputusan adalah seorang pencuri tau. Pencuri kepada peluang yang lebih baik. So, tahun 2022, kita kena buat satu keputusan untuk improve kita punya poor decision in the past. Mungkin dulu kita pernah buat banyak keputusan yang tak begitu baik kan? Tapi tak apa. Kita sekarang masih ada peluang untuk membuat keputusan baru untuk membaiki keputusan yang tak begitu baik sebelumnya. Boleh tak buat lagi keputusan? Boleh. Okay. Yang kedua, get smart. Get smart maksudnya bukan cakap tak respect upline tau. Jangan sangat smart lah. Maksud saya, anda kena faham sekarang punya Amway kita kena improve kita punya knowledge dengan kita punya skill tau.
Macam ni tengok ah, you boleh tanya Abang Saleh atau Kak Zainab ah, bila mereka mula MB punya produk sekarang masih ada tak? Banyak produk sudah tak ada kan? You kena belajar, betul tak? Kita kena improve. Sekarang macam hybrid ah, online ke offline semua. Macam sekarang tengok banyak orang pandai buat TikTok kan? Memang itu trend. So kita kena improve kita punya knowledge dengan kita punya skill. So kita kena sangat-sangat pentingkan belajar. Kalau you sangat-sangat smart ah, maksudnya you sangat pentingkan belajar. Saya adalah seorang leader yang sangat pentingkan belajar. Kalau you datang meeting saya, tengok saya, saya mesti ambil buku, duduk sana, tulis. You tahu tak, downline saya datang center, tengok saya pun ini macam, you tak boleh buat. Dia pun ambil buku juga. Apa dia buat? Follow. Dia pun ambil buku, duduk sana, tulis. Kenapa saya tulis? Dulu saya pergi Sarawak tau, saya tengok satu double diamond, saya jadi penceramah undangan. Dia dekat bawah, tulis. Dia cakap, apa banyak benda ni boleh tulis ni. Lepas tu saya sudah turun, saya pun ambil buku tulis. Baru saya faham, betul-betul punya leader, dia sangat pentingkan belajar. Sangat-sangat pentingkan belajar. That's why, kalau you belajar, you mesti sangat excited. That's how you lead yourself out. Baru you boleh dapat banyak duit. Duit kita nak, tapi belajar tak nak. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okay? So, the next number three, get going. Ini business you kena buat tau. Buat tak berhenti. I tunjuk dekat you apa yang saya buat lah. So, kita tahulah, you kena buat demo lah, show plan lah, follow up lah. Jemput orang datang meeting lah, lepas tu kena kawan baru kan. Tapi you tengok lah, ini semua yang saya baru-baru buat. I tunjuk dekat you. Apa yang saya buat. Kenapa tak? Ini Deepawali tau. Hari tu Deepawali saya pun sign up orang tau. Saya sangat suka, sebab tu saya pergi buat demo lah, follow up lah, tengok buah vitamin punya demo dekat sini. Lepas tu pergi bawa orang pergi HQ. Ini kawan datang rumah saya pasang kipas, saya pun tunjuk plan dengan dia. Lepas dia habis pasang kipas, saya cakap, berhenti sekejap, saya nak tunjuk satu peluang dengan you. Saya pun show MA punya plan tau. That's why ini, saya rasa kita bukan tunjuk gambar dulu tau. Kita, ini semua baru punya, baru buat punya. Nampak tak? Terus sharing, buat demo, buat basic. Ini baru-baru punya. Semua saya jual lah. Macam Neutralite lah, Artistry lah, E-Spring lah, Atmosphere lah. Tampak tak? Ini wanita macam mana saya kenal lah. Saya masuk lift, dia masuk lift. Hai macam tu beberapa kali lah. Lepas tu next time saya jumpa dia, baik-baik, you tahu tak saya buat MW? Dia tahu, dia cakap apa? Wah, you buat MW lah? Saya tengah cari orang MW lah. Bagi name card dekat saya. Besok, saya sudah sponsor dia lah. Wah! Mana ada orang nampak MB macam nampak hantu. Nampak kita macam nampak Tuhan tau. Sebab apa dia tak nampak cari. Terus sign up dia, sekarang tengok dia beli Neutralite semua. Lepas tu tunjuk plan lah. Ini nampak tak downline saya? Dia dulu was 8 dekat 90 kilo tau. Macam mama besar. Tapi sekarang dia sudah jadi 59 tau. Wow. You nampak tak? Bila you pakai produk, you buat transformation, you nampak tak dia punya order? Dia last month dia bulan lepas jadi platinum. Tapi dia punya bisnes kebanyakan bisnes dia semua Neutralite punya. Sebab dia sudah kurus banyak orang tanya dia tau. Dia letak dekat social media semua tanya. Dia sudah kurus 30 kilo tau. Dia ada anak dua. Sekarang banyak orang duduk sini, saya pun nak kurus. Okay. So, then dia nampak dia jadi macam tu. Pendapatan dia pun best tau, nampak tak? RM6,000, RM12,000, RM9,000, RM14,000, RM10,000, RM14,000. Platinum saja tau, boleh dapat income macam tu. So, you rasa tak, kita kena continue buat tau. Lepas tu, ini pagi ni punya, baru letak gambar bagi tunjuk you. Ini pagi saya bangun pukul 7 tau. Pukul 7 sudah bangun saya pergi Seremban, hantar ini Atmosphere. Dia bagi saya cash. Jangan rompak saya tak ada cash sekarang. Nampak tak kita, lepas tu nampak tak customer saya order dengan saya Neutralite. Ini semalam MA hantar dekat saya. Ini semua pelanggan punya order lah. You nampak ini business kalau you betul buat apa product you nak focus up to you lah. But something, what I'm trying to say you nampak tak sekarang kita walaupun diamond pun sangat rajin tau. Kita pun sangat rajin sebab kita suka buat MOA. Kita sangat suka buat MOA.
Ha, lepas tu, you cakap Amway tak ada cabaran lah. Cabaran besar tau. Ini saya dalam dekat Temeroh, Pahang. Ada orang Temeroh kat sini? Orang Pahang? Ada juga. Ha, dia orang Temeroh. You tahu tak, dia sangat persistent tau. Dia buat Amway lah, sudah dekat 10 tahun lah, 15%, 18%. 15%, 18%. Satu tahun lah, mesti ada satu kali 21%. Tahun baru Cina. Sebab apa? Jual banyak hamper. Lepas tu, ini selling. That's why saya cakap, buat Amway ya, jangan hanya fokus jualan saja. Kena banner group, kena banner team. Lepas tu, tahun lepas ah, saya betul-betul cakap dengan dia, you nak buat Amway, you datang KL, join ini team, join. You tahu tak, last year, Silver Polisa, Gold Polisa, Platinum, Ruby, Founder Platinum, qualify Alaska last year. Tapi di bina Amway ya, pun ada cabaran tau. You nampak tak last year? Ada banjir kan? Yeah. You nampak tak? Tempat tu sangat negatif tau masa tu. Masa tu dekat sini ya, dia lagi negatif daripada COVID tau. Sebab apa? Hampir semua sudah tak ada tau. Semua perniagaan sudah tak boleh buat tau. Semua sudah banjir tau. Sangat teruk. Kedai semua sudah tak, semua bisnes sudah tak boleh buat. Tapi ya, dia tengah fight 21 tau. Macam mana buat? You tahu dia buat apa? Dia tak tahu nak buat apa, dia ambil kereta, dia try keluar daripada Temeroh, dia cari jalan, dia keluar, dia terus turun KL cari kita. Bila you ada cabaran, you ada masalah kan, siapa yang nak cari? Bukan cari bila tidur tau. Cari you punya mentor, cari dia, duduk dengan dia, sembang. Lepas tu, bila sudah okey sikit, terus buat demo tau. Buat, itu bulan pun dia jadi 21%. Boleh buat punya, nampak tak? Ada orang beli juga. E-spring lah, semua ada. Lepas tu ini dalam saya ya, kalau anda pergi Jasco kan, pernah tak nampak kedai macam ni? Ha, ini dalam saya, Founders Emerald. Dia bos lah. So you tahu tak, dia adalah saya punya first platinum saya. Platinum pertama saya. Lepas tu dia jadi founder platinum Sapphire Emerald kan? Lepas tu dia keluarga dia ada lebih daripada 10 jenis perniagaan. Mereka ada bina rumah tau, dia housing developer. Masa tu dia datang meeting pandu Porsche man. Macam Abang Saleh punya kereta lah dulu punya. Itu Cayenne. Datang meeting. Okay. So, tapi dia suka MBA business tau. Anda tahu tak? Ini ya, masa tu dia qualify Founders Emerald itu 2018 dia kena stroke tau. Dia ada satu tumor dekat dia punya otak. Dia punya arteri tak ada blok tau. Tak ada blok langsung lah. Tapi dia tiba-tiba dia punya tumor dekat otak burst lah. Dia kena stroke tau. Dia sudah lebih kurang 3-4 tahun dah tak buat Amway dah. Tapi just bayangkan lah, masa tu lah, dia dekat hospital lah, dia kena buka pembedahan otak lah, dua ke tiga kali. Tapi masa tu dia tak buat Amway pun lah, tahun tu dia qualify Founders Emerald tau. You nampak tak dengan Amway? Hari ni lah, you tengok lah, you sangat kuat lah. Mungkin you rasakan you boleh buat banyak bisnes. Dia memang buat banyak bisnes. Tapi ya, dia cakap dengan sekarang, dia start Amway balik tau. Sebab apa dia nampak, walaupun saya ada 10 bisnes, 11 bisnes, tapi ya, satu bisnes yang boleh jaga saya bila saya macam ni ya, adalah bisnes Amway yang terus menjanakan pendapatan. Kawan-kawan, kalau ini macam punya bos pun buat Amway ya, you nak buat ke tak nak buat? Saya tidak tahu. Terpulang kepada anda. Betul tak? Sebab Amway ini tak boleh paksa kan? Okay? So, number 4, get excited. Sangat penting. Ini bisnes lah, I rasakan, how to lead yourself lah. Paling senang adalah, always get excited. Excited tentang apa? Excited tentang you punya impian. Excited tentang you punya progress. Kawan-kawan, kadang-kadang you belum capai you punya impian lah. Belum capai you punya matlamat lah. Tapi ya, you kena rasa sangat excited tentang perkembangan anda. You punya progress. Jangan kadang-kadang belum capai matlamat macam sangat down tau. Actually ya, you belum capai tapi you are on the way, you are making progress. Betul tak? Betul. You kena rasa sangat excited daripada orang dekat luar langsung tak ada impian. That's how you motivate yourself, man. Okay? Then, self-talk is sangat-sangat penting. Why the words we use matters lah. That's why ya, tahun 2022 kan, tahun ni kan, try to cakap benda-benda yang baik lah, benda-benda yang positif lah. Saya selalu fikir benda-benda yang positifnya.
You tengok, you fikir benda-benda yang positif, you jadi happy kan? Yes. Ah, you fikir, oh, ini seminar sangat hebat. Lain kali punya seminar, saya mesti kena bawa berapa orang. Wah, you jadi sangat excited. Tidak? Kalau you punya self-talk, tak betul lah, you akan dapat apa tau, self-doubt tau. Was-was. Tak ada confident. Okay? So, last kali, get away. Bukan get away from the seminar. Apa maksudnya get away? Anda kena faham, ini business, you kena get away from the negative people lah. Kadang-kadang, kawan-kawan, kita mengeluangkan banyak masa dengan orang yang bukan buat MWB punya. Betul tak? Kita luangkan banyak masa dengan orang yang tak ada planning punya. Kita luangkan banyak masa dengan orang yang tak ada hala tuju dalam hidup. Apa mereka akan cakap dengan you? Tak payah buatlah. Betul tak? Itu, actually kawan-kawan kita bukan negatif lah. Tapi sebab apa? Dia bukan, dia tak ada matlamat dengan misi yang sama dengan kita. Itu je. Betul tak? Kadang-kadang kita luangkan banyak masa dengan orang yang tak ada misi macam kita kan. Dia akan macam suck you punya energy tau. You nak cakap dengan dia positif lah, dia macam tak ada mood macam tu. Ayo, you tengok pun letih lah. Betul tak? Itu mungkin siapa tau? Itu mungkin you punya rakan kesekerja. Itu mungkin you punya saudara mara kan? Itu mungkin you punya family member tau? Abang ke adik ke kakak ke ada kan? Itu mungkin you punya friend. Mereka mungkin adalah orang macam ni, tapi mereka bukan orang yang negatif. Sebab, tapi mereka tak ada matlamat, mereka tak ada misi. So, apa yang you kena buat? You kena, macam tengok saya, macam sini ada banyak testimoni, nampak tak? Dr. Ali lah, child specialist. Dato' Aisyah lah, ex-TNB punya vice president. Nampak tak? Dato' Dr. Hamzah, kawan saya, heart specialist. Mereka semua gaji tinggi kan? Tapi mereka buat MWA. Kalau saya ada masa, kenapa saya tak nak luangkan masa dengan orang macam ni? Kenapa tak nak luang masa lebih dengan kita punya founder EDC? You duduk dengan mereka, mereka cakap apa? Mereka cakap dengan you, jadi diamond baik. Business class. Tadi cakap, kena cakap business class. Dato' pun economy class saja. Nampak tak bezanya? That's why kita kena luangkan lebih masa dengan you punya upline lah. Spend more time dengan you punya upline, spend more time dengan you punya mentor. Luangkan lebih masa dengan you punya team. So, that's why, apa yang saya nak kongsi dengan anda hari ini sebagai penutup saya, mengakhiri perkongsian saya. Semua orang tahu MBA bagus. Semua orang tahu jadi diamond bagus, executive diamond jadi executive diamond bagus. Tapi yang paling penting, always, macam mana lead yourself jadi seorang pemimpin yang, tadi 5 tips tu you consistent buatkan, you akan jadi seorang pemimpin yang sangat hebat. Dan tahun 2022 kan, jadi seorang be a problem solver. Semua yang capai intan bukan mereka tak ada masalah. Mereka pilih untuk mengatasi semua cabaran masalah, hari ini mereka jadi intan. Itu je. Anda pun mesti boleh kalau anda be a problem solver lah ini tahun. So, perkongsian saya sampai di sini saja. Harap ini sharing boleh tolong anda. Apa yang saya cakap tu semua daripada hati saya. Tak ada filter macam iskrim. Ada semua terus dari you. Kalau saya, apa yang saya sharing, kalau ada yang tersilap, ampunkan saya, maafkan saya. Tapi saya harap lebih banyak orang boleh meningkat dalam bisnis MBA dan capai diamond cepat. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua leader di belakang, diamond-diamond. Terima kasih. Jumpa anda di puncak kejayaan. Terima kasih. Orang, terima kasih kepada diamond, Nanda Kumar.